Pertama-tama saya mau ucapkan kepada semua teman-teman Facebook online Bible Study. Kita masuk 2021. Happy New Year. Nah ini bukan tahun baru yang biasa-biasa. Ini tahun baru yang luar biasa. Karena kita masuk dengan musim yang kita bawa carry over dari 2020. Pandemi global COVID-19. Dia belum over. Tapi we are starting over dengan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang uh, suci, apa yang adil, apa yang enak didengar. Itu adalah jalannya Tuhan di tengah-tengah krisis badai apapun juga. Let's pray supaya tahun baru 2021 kita injak hari kedua ini ya. Bukan hari yang biasa-biasa, but it will be a luar biasa revolutionary. Let's pray. Thank you, Father God. Bapak kami yang baik, yang ada di surga, yang tidak pernah satu hari pun tidak memandang setiap satu persatu dari kami yang berkumpul hari ini dalam program Bible Study di Facebook online ini, Tuhan. Kami mempelajari kitab sucimu, jalan-jalanmu, perintah-perintahmu, pola pikirmu, aturan mainmu supaya kami bisa jadi kepala bukan ekor di atas bukan di bawah seperti itu kau telah rancangkan hidup kami seperti itu 2021 jadinya kami thank you Lord Jesus kami berkati setiap keluarga yang duduk dengan manis mempersiapkan diri untuk hidup yang tata, -tata dengan tatanan yang baru di 2021 sehingga masuk atau mengakhiri 2021 pikiran dan langkah hidup kami dan apa yang kami hasilkan sungguh-sungguh memuliakan mencitrakan Kristus ada di tengah kami di bumi seperti di surga terjadilah kehendakmu Tuhan kami pasti percaya tidak pernah gagal kehendakmu oleh sebab itu kami berikan segala hormat Bapa kemuliaan kejayaan kembali bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Saya memberikan judul untuk ini sebetulnya dibikinnya bukan di 1 Januari. Karena kita masuk 2021 tentu persiapannya sudah di 2020. Amsal 16 ayat 1, 2, 3 dikatakan manusia bisa bikin rancangan. Tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Rancangan yang kita bikin kita roll over to God. Saya suka sekali bahasa Inggrisnya rolling over to God. Berarti kayak gulungan ya, gambarannya rancangan itu. Rolling over to God. Dan nanti Tuhan lihat dan Dia yang akan laksanakan sesuai maksud tujuan Dia bagi setiap Anda dan saya. Dari mana kita berada, menuju kepada siapa kita mesti jadi, seperti langkah Tuhan atur dan laksanakan bagi kita. So 2021, kalau orang tanya, what has become of us? Kita jadi apa? setelah melalui 2020 12 bulan itu penuh dengan pandemi karena covid kan 2019, covid 19. So 2020 itu sepanjang tahun dengan di dalam kapal yang bertarung di badai covid 19. Ancaman ekonomi, ancaman kesejahteraan dalam keluarga, ancaman keamanan keselamatan badan kita, nyawa kita, semua itu kita tar, kita hadapi. Dan tidak ada satu orang tentunya yang aji mumpung bisa lolos, nggak mungkin. Kita semua diberi uh, aturan hidup yang baru, bukan house rule-nya. Cuci tangan, pakai masker, uh, pakai face shield. sesering mungkin cuci tangan. Oke, okay? jaga jarak. Ini semua demi kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So what are we becoming then? Kalau gitu, nah tentu kita belajar ya dari firman Allah di mana Tuhan tuh selalu pikirkan rancangannya dulu baru kita mulai dari sekarangnya gimana so begin with the end in mind. Judul daripada uh, pesan Tuhan untuk di 2021 ini adalah resolusi atau revolusi. Nah, se selama ini saya tuh ngikutin apa yang dunia lakukan. Let's make a resolution for 2021. Yuk bikin resolusi yuk buat 2021. Really? And berapa dari Anda tambah lama tambah kendor? Itu biasanya dibikin Oktober tuh. Udah mulai November, semakin jelas Desember final. Oke? Okay? Jadi liburan Natal sudah nggak nggak mikirin lagi. We know what to do, what we want to do untuk 2021 efektif Desember 31 jam 12 malam, you know. Banyak sekali yang kita bikin resolusi, either tambah hidup sehat, Uh, tambah rukun hubungan suami istrinya dengan keluarganya, uh, target perusahaan meningkat di tengah badai ini. Bagaimana kita lebih uh, luas, fleksibel, pliable di dunia digital di tengah badai ini? Apakah kita bisa mengarungi dan masuk ke pelosok pelosok yang nggak bisa kita masukin dulu, tapi dengan online real time ini we can. Tentu anda mesti banyak belajar, coba tidak? Atau anda males-malesan. Kenapa? Karena udah bikin resolusi berkali-kali nggak pernah terjadi apa-apa, bahkan dilupakan. But when you make a plan and serahkan ke Tuhan, God will not, Tuhan tidak akan abandon your plan. Dia akan get involved with your plan. Nah, waktu dia melibatkan dirinya ke perencanaan hidup kita, you know what happened? Revolusi yang terjadi. Nah, untuk itu saya mau perkenalkan di mana Yesus memperkenalkan revolution that will give you res resolution. Nah kalau revolusi ini terjadi, resolusinya terjadi. Okay? So it's not or sebetulnya, tapi choose the right way, therefore you can have resolution. Nah resolusinya ini bersama Tuhan, dijamin pasti berhasil. Karena rancangan Tuhan itu rancangan tentang kita, rancangan yang membawa. Damai sejahtera, kalau bahasa Inggrisnya prosperity, dan bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan, full of hope and expectation, penuh pengharapan dan uh, expectation, itu kayak ibu yang hamil, you know, enough setelah 9 bulan dijamin, apa yang diekspek akan keluar, baby yang sehat itu akan terjadi. So, rancangan itu ya Tuhan yang bikin. So, dia mau combine sama rancangan kita, kenapa kok dia mau combine? Sebab kita ini kayak anak yang lagi dididik, belajar, jalan, belajar, ber, apa, berpikir, tambah gede dari baby sampai anak kecil, sampai anak remaja, sampai anak dewasa muda, sampai dewasa serupa dia. Nah yang dia mau raja itu pola pikir kita. Bagaimana pola pikir seorang menuju kedewasaan? Sebab kalau kita bisa bertumbuh dewasa sama dia, kita bisa menjadi seperti apa yang dia mau. Because we are who we become who we are. So, Tuhan lebih pentingkan siapa kita daripada apa yang kita lakukan. So resolusi jangan fokus ke apa yang kita lakukan. Saya diingatkan dan saya cek kembali kata-kata uh, dari Albert Einstein. Anda mau tahu definisinya insanity? Ternyata yang bikin bukan dia, somebody else. Nah, insanity is doing the same same old same old thing expecting different result melakukan hal yang sama terus tapi mengharapkan hal yang berbeda. Itu kan orang gila saudara, saudara Nah, saya percaya pandemi ini tidak bikin kita gila kan karena kita masih Bible study orang gila nggak bisa belajar Bible you know udah of course gitu loh ya keluar jalur so kita orang-orang yang masih belajar Bible study ada orang-orang yang do a correction course course correction di mana kita ikut track track tracknya Tuhan Yesus kembali Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bagaimana aku berpikir nggak kayak kamu berpikir setingginya langit dari bumi, demikianlah pikiranku. So if you want to make a new resolution, there has to be a change of thinking. Because we do what we think. As a man think, so we say. Jadi kita ini produksi pemikiran kita. Nah apa revolusinya? In the mind. Nah kita lihat di Matius 13 ini semakin uh, bergaul sama keponakan-keponakan kece-kece saya yang pada sibuk memang keturunan keluarga Gautama itu, uh, demennya masak kuliner. Tapi, ya, belum kelas uh, restoran Bintang Lima, ya, gak perlu. Bintang satu bagus, Asa jangan bintang tujuh kepoyongan. Di Matius tiga belas, kalau Anda pelajari baik-baik, ayat tiga satu sampai tiga-tiganya, ya, cuman di sini saya quote-nya cuman sampai tiga dua. Itu mengenai perumpamaan biji, sesawi, dan ragi. Nanti saya tambahin raginya di sini. Okay. Nah, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, you know, pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan, selalu yang diminta sama dia adalah "listen". The listening is more important than the doing. Kita nggak bisa doing right if we don't listen right. Nah, lihat. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Anda sudah siap ya dengan Alkitabnya ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi. He open up another parable. Kepada murid-muridnya katanya. Hal kerajaan surga itu. So, apa topiknya saudara-saudara? Hal kerajaan surga. Topiknya bukan Bible study, bukan perkumpulan organisasi sinode, bukan acara-acara program gereja. The topic di dalam gereja lokal itu adalah mengenai kerajaan surga. So stick that part in our mind. Seumpama biji sesawi. Nah, dia nggak ngomong mengenai uh, bangunan dengan dengan fondasi beton. Dia ngomong mengenai little seed, biji kecil yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Ini biji paling kecil butuh konektivitas antara manusia, orang untuk ngambil dan nabur. Ini biji nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai ada seseorang yang ambil dan tabur. So you mark kata kerjanya ya. Topiknya hal kerajaan surga sama dengan biji sesawi. Tapi butuh seseorang ngambil dan nabur. Memang biji yang itu sangat paling kecil. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih. So the, smallest little thing kayak titik bentuknya. Tapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ini bukan sawi itu ya, Caisim misalnya bukan cahis, bukan itu loh sudah. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau saya lanjutin kayak 33. Kerajaan Allah seumpama ragi di dalam adonan. Keponakan saya lagi belajar bikin sourdough. Itu namanya artisan bakery bread. Ini roti yang berbeda dari roti tawar biasa. Kenapa berbedanya? Sangat-sangat luar biasa. Karena bahan mentahnya itu adalah ragi alamiah. Jadi si pembuatnya roti ini harus membiakkan bakteri di dalam tepung khusus. Rai, rai flour and another flour saya nggak tahu. Kemudian diaduk dan didiamin dari cuma campuran sedikit. Itu bisa berkembang sampai satu toples penuh. In 10 days. Kemudian dicampur lagi sama tepung jadi adonan dibikin bundaran-bundaran tertentu dikasih temperatur measurement alat mengukur temperatur nggak boleh salah temperaturnya udara mesti dingin full AC ruangannya and itu duduk berjam-jam for days kemudian dipanggang you know what happened? itu ragi alamiah dari bakteri yang ada di ruangan itu bisa berkembang. Seperti kuping yang. Apa, telinga yang mekar. Bang, kebuka gitu dari kuping terlipat. Bagus sekali. The, tidak ada gula dipakai. Tidak ada butter dipakai. Very healthy. Dan kenyal sekali. Dan menunggunya. Untuk dia berkembang. You can see it's growing. Dari pembiakan sampai jadi adonan. Adonannya naik. ini lagi. Tunggu lagi berapa jam lagi berkali-kali ini naik lagi. Sampai kenaikan ketinggian tertentu baru dipanggang dengan temperatur yang tepat. Dan itu menjadi artistik bisa dilukis permukaan uh, rotinya. And, and super kenyal sekali. So kerajaan surga saya lagi renungkan waktu keponakan saya bikin. That's the kingdom is like. Nggak tahu berapa gede. Nggak, dan butuh waktu, nggak bisa langsung naik itu untuk dipanggang. Jadi, untuk bisa naik mekar, ada ketinggian tertentu dan temperatur tertentu untuk bisa dimasak, dipanggang. That's amazing, alias baik biji sesawi maupun ragi. Kerajaan surga itu tidak instan bekerja dalam kita. Dia butuh melakukan sesuatu yang di dalam yang kita nggak tahu, I cannot see it. Sebenarnya, itu bakteri ngapain ya? Itu jadi nggak pakai Fermi pan ini. Purely original. Ngapain di dalamnya? Kok dia bisa gitu? Kita bisa lihat bubble-bubble kayak ada kehidupan di dalam itu loh. And we eat living thing. Isn't that amazing? Oke. Okay. Nah, di situ saya belajar bahwa kerajaan surga yang hidup di dalam kita adalah kerajaan yang counter cultural. Betul betul kulturnya bertolak belakang. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di Roma 14 ayat 17. Dikatakan oleh Rasul Paulus sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman. Wah kalau kita orang yang suka demen foodies-foodies nih. Lihat makanan langsung hmm, bisa ngiler loh. Langsung cari dong di mana jualnya, di mana dibikinnya. Tepat instan, langsung dinikmati. Kita we want to have instant gratification, you know. Tapi kerajaan surga nggak kayak gitu. Karena ini mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu waktu masuk ke dalam kehidupan kita. Apakah Roh Kudus ada dalam kita? Yesus ngomong, tapi saya mesti ambil dari King James Version, ya, Lukas 17, ayat 20 sampai 21. And when he was demanded of the Pharisees, When the kingdom of God should come, kapan tuh kerajaan Allah akan datang? He answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation. Kerajaan Allah tidak datang dengan pengamatan. Jadi waktu saya ngamatin adonannya dari ragi alamiah itu yang dibikin oleh keponakanku. Saya amati emang gak kelihatan. Gak kelihatan apa-apa. Karena nungguin juga bisa bosan, bisa ketiduran loh neither shall they say, Lo here or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Karena lihat, perhatikan loh. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. So, anda kalau lihat orang itu, lihat parasnya, dananya, color scheme yang indah seperti latar belakang saya. Atau Anda melihat yang di dalam saya. Jarang dong Anda perhatikan di dalam saya. Anda nggak mungkin dong ngeliat perasaanku, batinku lagi kayak apa, nggak mungkin kan? But that's where the kingdom of God is. Makanya sering terla, terlalaikan. Jadi kalau Anda betul-betul mau mengalami transformasi. Satu-satunya kingdom yang menjamin transformation of life. Di mana 2021 akan mengalami perubahan dari gelap ke terang. Hitam putih itu transformasi, itu okay. hanya dapat terjadi. If raja kalian adalah Yesus, and if Anda izinkan dia bangun kerajaannya di dalam Anda, nothing to do with outside kita, nothing to do with my hair, nothing to do with any size of our physical, tapi within us, gimana tuh ngeliat di dalam kita? Makanya kan dikatakan Amsa 25 ya. Hati, manusia itu maunya gali yang ada di dalam sumur. Seperti orang gali sumur. Apa yang ada di hati orang. Itu kan kepingin loh menguji yang ada di hati orang. Makanya orang kalau jatuh cinta itu itu ya pelik ya. Karena buktikan kau cinta padaku. Hmm, kalau yang cewek-cewek bilang berikan aku diamond because diamond is forever. Ya berikan diamond tapi tergantung tabungan dong ya. Kalau tabungannya juga kosong namanya Hati yang istrinya yang jahat itu. Jadi mesti dipikirkan kembali. Orang itu kepingin. Eh 17 ayat 9 Allah berkata betapa liciknya hati. Ini apa sih? Anda kalau dibilang hati sama Tuhan hatimu licik. Anda kan bisa sempoyongan kan ya. Keji deh Tuhan. Kok aku dibilang katanya diciptakan serupa gambar rupa. Tapi hatiku licik. How is it? Nah kalau Anda sampai menemukan kelicikanmu hari ini we want to make sure ya 2021 kelicikan hilang loh. Tapi keserupaan Kristus yang ada. Korek? Nah lihat di Yohanes 3. Bagaimana itu kerajaan Allah ada dalam kita. Ini firman yang yang Yesus gak pernah khotbahin loh. Tapi dia dialog dengan seorang ahli farisi. Yang akhirnya kita tahu jadi murid Yesus juga. Tapi dialog muka ke muka, private dialog. Yohanes 3 ayat 4 sampai 8, dialog Nikodemus ke rumahnya Yesus yang membawa transformasi. Nikodemus berkata, "Yesus, Rabi, kau pasti diutus sama Allah." Ya kan? Kalau enggak enggak mungkin loh. Karena dia kemarin lihat di Yohanes 2, air jadi anggur dan tidak menjadi anggur yang terbaik di awal pernik pesta pernikahan. Justru di akhirnya, which un unusual. Eh, biasanya orang udah mabuk nggak tahu lagi bedanya anggur bagus sama jelek, tapi dia tetap konsisten bikin anggur yang bagus bahkan lebih bagus. Nah kemudian dia Yesus berkata, kecuali kau lahir baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Kan ada dialognya kan, lahir baru, aku udah tua mau lahir masuk rahim ke ibuku lagi. Yesus nggak geming loh, tetap konsisten dengan jawabannya. Kecuali kau lahir dari air dan roh kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Di ayat 6, Yesus menjelaskan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Saya suka nih kata ayat 7 ini. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata harus ini orang milenial gak suka ya. Tapi yang ini gak bisa ditawar. Kata harus dilingkari. Dan kata dilahirkan. Nah, dilahirkan ini bukan pekerjaan tangan upaya manusia dong. Ini upaya dari pihak Tuhan loh. Sama seperti seorang wanita yang hamil. Itu kan bukan upaya mereka berdua aja. Mereka bisa melakukan keintiman. Tapi belum tentu bisa ada pembuahan terjadi. Banyak kan wanita-wanita suasana suami istri yang gak bisa punya keturunan. Sampai keluarlah sistem yang namanya bayi tabung dan sebagainya. Itu bukti kan. Nah. Jadi membuktikan untuk sampai terjadi pembuahan sperma dengan indung telur itu betul-betul kedaulatan Allah. Pekerjaan tangan yang nggak kelihatan. Kok roh dimasukin ke dalam sehingga ada roh baru di manusia itu bagaimana sih? I mean this is miracle. Betul nggak? Mata belum pernah lihat, belum pernah timbul di hati, belum pernah kepikir ke orang, belum pernah didengar telinga manusia. Itu yang Allah lakukan. So that's the mystery. Yang kita mesti tahu kalau kita mau berbeda mengalami transformasi di 2021. Believe me. Anything that do. Anything that God is doing. You cannot see it. Tapi tidak berarti tidak terjadi apa-apa. Something is cooking. Sesuatu terjadi. Kayak ragi. Nah. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan kau mendengar bunyinya. Betul ya. Ini kan lagi banyak musim hujan nih ya. Anda dengar banyak angin ya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Ya, kita, kita tahu ada angin dari mana, bunyi daun dong. Betul? Nah. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. So di sini ada suatu kingdom yang lahirnya di dalam kita, but powerful, karena dia melakukan recreation, penciptaan ulang, yaitu roh kita. Karena pada Adam jatuh dalam dosa dan istrinya yang hilang adalah apa yang bikin dia serupa Allah, yaitu roh kudus dia hilang yang memberikan nyawa makhluk yang bikin dia makhluk hidup itu loh. Dan roh manusia mati, lahir baru, roh kudus masuk melahirkan roh baru, tempat tinggal roh kudus dibukin lagi, tempat konsepsi dibikin lagi, di mana Kristus lahir. Nah di 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Ternyata waktu dilahirkan oleh roh di dalam kita. Mata belum pernah melihat, belum pernah timbul di hati. Gak pernah kedengaran di telinga apa yang Allah lakukan bagi kita. Guess what? Itu berupa benih. Itu nih si biji sesawi ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. We talking about seed di sini. Biji di sini kecil. Tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemulanya seperti bunga rumput. Rumput jadi kering, bunga gugur. Jadi apa yang kelihatan-kelihatan ini yang semarak nih di belakang saya. Ini sementara dan fana. Tapi firman Tuhan Tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu: "There is a seed yang sifatnya everlasting." Ada benih yang tidak bisa mati, tapi kekal hidupnya selama-lamanya. Nah, apa sih sifat dari sebuah biji itu? Kita belajar ya, ingat ya topiknya: Kerajaan Allah. Anda mau mengalami transformasi sehingga resolusimu tercapai? Belajar sifat. Dari biji. Nah. Biji itu kecil. Dikatakan sesawi itu paling kecil. Tapi kalau dia ditanam, diambil orang, ditabur. Butuh cooperation, kerjasama dengan manusia. Itu menjadi sesawian. Yang besar, bahkan jadi pohon begitu besar. Tempat all the birds perching. Dimana burung-burung itu bisa bersarang. Tidur dengan tenang. Bahkan bisa bertelur. Dan dia ngeram telurnya dan keluar anak-anak burung itu. So big, so strong, so peaceful, so shady. Betul-betul jadi shelter. Nah, Jadi kerajaan Allah itu sekali bertumbuh dalam kita. Memberikan damai, keamanan, ketentraman, kelanjutan yang kekal tidak pernah berhenti. Kayak ragi non-stop It's keep on growing, growing, growing. Gak bisa di stop. Dan gak bisa dikeluarin lagi. Sekali masuk itu lagi tidak bisa keluar dari Adonan. Betul? Kingdom gak bisa keluar masuk. Kalau sampai kita murtad. Bukan Allah yang keluar masuk. Bukan kerajaannya sistemnya keluar masuk. Kita yang ninggalin. Itu yang dilakukan oleh Hawa. Itu yang dilakukan oleh Adam di kejadian 3. Ayat 1 sampai ayat 10. Jelas sekali. They left God. Makanya, Allah mesti usir. Kamu gak bisa berada di pelatarannya Allah, di Eden, tapi gak mau ada hubungan sama Allah. Cannot get out kalau kamu mau hubungan sama orang lain. Makanya, sejak itu manusia sibuk, bikin nama. Kalau orang ikut Tuhan dan ada dalam kerajaan Allah, kerajaan Allah ada dalam kita, kita dibikin namanya, kita diberi nama. Dengan nama yang baru itu, apa yang ada di bumi, ada di surga, dia ciptakan with that name the name of jesus amen nah ingat ya biji itu kecil dan pelan nah, kita kita bandingkan dengan cara sistem dunia makanya orang itu bisa frustrasi bikin resolusi tapi ikutin cara dunia cepat jadi atau enggak jadi sama sekali kita lihat kalau Anda pernah tur ke Israel Anda pernah pergi naik gunung pakai cable car namanya ke ke kota di gunung yang tinggi kota Masada is a kingdom on top of a mountain supaya aman itu itu ya istananya kota raja Herodes Oke okay. kemudian kita lihat ke kehebatan dunia ya apa yang manusia bisa achieve cita-citanya muluk-muluknya ke kekaisaran Romawi Kerajaan Romawi itu sampai hari ini kalau kita tur ke Eropa, ke Italia Pasti pergi ke Kolesium, ke tempat-tempat kekaisaran. Bahkan di Israel pun kita di Kaisara Filipi. Kita lihat Kolesiumnya. Peninggalan pemerintah Romawi. Eh, di Romawi itu ke pemerintah kekaisar Romawi itu membangun kekaisaran yang dahsyat. Sudah diakui kok sampai sekarang. Tapi sekarang di mana? Gak ada, hancur. Masa ada cuma batu dan puing saya ini memang bukan turis yang baik deh. Saya suruh lihat batu, tempat gali-gali pasir, ngantuk aku. Aku nyarinya es krim sama minuman Coca-Cola dingin. Nah baru deh gue mau jalan ke situ. Kalau enggak panas, pakai topi, udah tinggi, jauh, capek ngeliatnya cuma pasir. Kenapa kok saya seperti itu? Ya tipe orang sanguin ya. Kita maunya ada acting alive. Tenaga saya itu datangnya dari ketemu sama Anda. Bukan ngeliat batu puing-puing. Tapi itu saya mesti belajar. Karena history itu dibikin oleh orang. Kalau orang bikin sesuatu kita nggak pelajari. Apa yang dia bikin bisa kita ulangi sendiri tanpa kita sadar. History repeat itself. Kerajaan Masada ini dari Herodes dan Kekaisar Romawi yang hebat. Dari Roma sampai ke Israel. Mereka hari ini habis ludus hanya hanya ditinggal dasar abu ini dibangunnya dengan dahsyat, cepat dan besar-besaran. Tapi cepat juga hilangnya. Kerajaan Allah, sampai sehari ini masih kita masih ngomong berarti kerajaan Allah ada di kita. Gak bisa punah. Lihat lagi kerajaan Yunani. Waduh, sekali-kali pergi ke Israel, tur, tapi lewat Yunani. Melalui jalurnya petaknya Rasul Paulus. Kalau langsung dari Mesir-Mesir ke Yerusalem atau dari Aman ke Yerusalem, anda nanti masuknya ikut ke perjalanan Yesus. Sekali-kali ikut perjalanan Paulus, oke? Okay. Mulai dari Yunani, Athena, Athena nanti pergi ke Thessalonica. Kolose, ke Filipi, anda pergi ke sana. Wow ngomong about, abad architecture, abad namanya kekokohan, keindahan alam dan karya-karya bangunan. Ada sembilan. Hotel saya waktu itu sebelah dekat tempat Al Olimpiade pertama. Wow, marmer, men. marmer. Bukan semen yang kroak-kroak, Marmer. Tempat jalan kaki itu marmer. Oke, okay? nah, anda tahu dong kualitas orangnya kayak apa. Athena, pusat ahli filsafat. Dari mana anda dapat nama Aristoteles? Bukankah semua ini keluar orang-orang top di Athena dari Yunani? Nah, ini ilmu-ilmuwan ini yang luar biasa. Jadi kita pelajari di sini. Semua ini udah sudah udah udah punah ya. Kami Yunani aja bangkrut sekarang. Betul nggak negara negara yang paling ahli pemikir loh bangkrut. Nah, sifat kerajaan dunia, kalibernya dunia nih ya. Kalau Anda mau bikin apa, kaliber paling top di dunia, ya silakan. Caranya ciri-cirinya besar dan cepat. Tapi kalau Anda mau membangun sesuatu dengan kultur, sistem kerajaan Allah, kerajaan sorga, lihat, counter culture, lihat, kecil, pelan-pelan, lambat, gak heran kalau kita diperkenalkan oleh Yakobus dan Petrus, you know. Ujian yang kau alami itu anggap sebagai sukacita, karena itu membuat kamu menjadi tekun, sabar. Itu buah roh, saudara. Nah, kualitasnya, kalau kerajaan surga, kitanya manusianya menjadi seseorang. Kalau kerajaan kali berdunia, besar, cepat proyeknya, dalam waktu sekian selesai bangunannya dibangun oleh darah-darah-darah, dengan biaya darah-darah. Tapi ya ambrolnya juga cepat Oke, nah sekarang saya mau tanya pada Anda. Kalau yang di kelas dunia itu, yang menginstigasi, Mempionirkan. itu akibatnya jadi apa itu? Kalau jadi besar kayak kayak Herodes, kayak Kaisar Romawi itu jadi apa tuh? Kepala gede, orangnya jadi nggak enak, kita nggak suka, sombong. Tapi kalau sistem kerajaan surga, orangnya jadi Sabar. Bukankah orang suka sama orang sabar? Kasih itu sabar loh. Tuh. Nah, makanya orang kalau ngomong buru-buru-buru-buru-buru. Ngomong apa sih itu? Pasti tanya, gemar lain lagi kita. Gudeg kamu ya. nggak bisa denger-dengar kan. Luka kita. So, yang kedua. Memberikan hati yang membangun. Sehat, bertumbuh indah. Aman, tentram, damai. Tapi yang pertama. Sombong. Menghakimi. Judgment. Uh, complaining, uh, apa, menjelekkan nama orang. Itu type of personality. Resolusimu apa sih 2021? Bukankah Anda mau serupa Kristus? Kristus gak pernah mengalami konflik, gak pernah dia bales loh. Pakai self defense. Yesus gak pernah self defense. Sama sekali. Paulus juga gak pernah self defense. Awal yes, not akhirnya nerima dia. Dikasih ke, ke medan peperangan dengan singa, dimakan sama singa. Dia di, jadi pertahanan rumah, tahanan di Filipi. Gak pernah defense. Aku dipenjarakan karena Injil. Dan ini membawa keuntungan bagi Injil, bagi kerajaan Allah. Beda value-nya. Tapi dia menerima mahkota kehidupan. How do you want to end your life? Mahkota kehidupan diberikan pada Anda? Or not? Nah, So kerajaan surga itu karena seperti biji sesawi, ini kerajaan yang berakar dalam tempat terbatas, a very con, in a, in a confinement, oke? Okay, yaitu hati manusia. Kalau kerajaan dunia, fondasinya tanah, oke? Okay, Bis dan menjadi pencakar langit. Tapi Bagaimana amannya itu gedung, tergantung berapa dalamnya fondasi. Kalau fondasinya kurang dalam, enggak, dan fondasinya pasir, bukan batu yang bagus, yang granit, kayak Manhattan City, New York. Kalau kena banjir, kena hujan, keras, hancur, tapi lihat kerajaan surga, berakar amat dalam, dan tempatnya kecil, terbatas aja, yaitu hati manusia. Jadi, enggak kelihatan dari luar. Emang bukan makanan makanan minuman. Bukan mengenai roti. Bukan mengenai tanaman. Bukan mengenai barang-barang material. Tapi mengenai hati manusia. Disitulah dia berakar. Untuk menjadi tanaman kehidupan Tuhan. The tree of life of God. Sebuah tanaman yang menghubungkan God the creator dengan manusia di bumi. Kalau kita ditanam benih itu And dalam kita ada tanaman kehidupan Allah. Kita connect surga dengan orang lain. That's why the kingdom of God is about loving God, loving others. Supaya orang lain bisa menjadi tanaman kehidupan Tuhan juga. Yesaya 61, ayat 1 sampai 3. Berikan abu hancuran hidupmu. Aku ganti dengan perhiasan kepala. Berikan padaku semangat budak kau kasih minyak sukacita. Berikan kain kabungmu. Karena kau capek kan berbuat tapi gagal terus kan. Aku berikan jubah puji-pujian. Orang berkata, wow ini tanaman Tuhan. Pohon tarbantin Tuhan. Tanaman kebenaran Allah. Yang menyatakan keagungan Tuhan. Jadi saya baru ngerti kalau Yesus berkata, kamu lihat aku udah lihat Bapak. Makanya doanya dia Yohanes 17, agungkan aku Bapak. Kalau orang lihat kita, apakah kita mengagungkan Yesus? Tidak akan terjadi sampai kerajaan sorga itu berakar di dalam kita. Menjadi tanaman kehidupan. Akibatnya ada buah kehidupan. Kasih yang bermanifestasi dan jadi sabar, lemah lembut, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Terus kepada semua ini nggak ada hukum yang menentang. So, di sini kita belajar bahwa kalau tanaman kehidupan itu tumbuh pada kita sampai berbuah kehidupan, maka Habakuk 2 14 pasti terjadi. Apa itu? Nubuat Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini nabi yang berdoa oh syafaat terus dapat nubuatan tapi dia nggak khotbah loh. Dia tulis, dia penulis dia. Karena visi itu ditulis di buku ini. Sebab bumi saat itu, karena penuh dengan pohon kehidupan Allah kan. akan Penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Apa sih itu kemuliaan Tuhan? Yang bikin Tuhan itu Tuhan, kemuliaannya. So, kalau Anda mau dipenuhi kepenuhan Allah. Seperti Paulus tulis di kepada jemaat kolose. Itu Anda mesti baca. The fullness of the Godhead akan memenuhi kita. Itu akan seperti air menutupi dasar laut. Ketutup di dalam kedalaman lautan samudera. Nah, nanti kita bisa hidup kayak kayak Daud, samudera bersaut-sautan dengan samudera. Call deep, call it unto the deep, because God is in you, filling you. Kalau anda ngalami ini, kalau saya ngalami ini, 2021 is never been the same. Karena gak ada waktu yang lebih cocok untuk bisa menumbuhkan dan menanti dengan sabar kecuali zaman lockdown, zaman PSBB, semua di rumahin. Ketahuan kan Anda pakai waktu efektif apa tidak. Kalau pergi ke kantor, pergi ke sekolah, Anda sampai main-main, sambil, main -main, sambil jalan-jalan ke mall, orang tua nggak tahu loh, mami nggak tahu loh. Mami di rumah. Habis belanja ke pasar, masak, dia lihat pembantu dengan ART-nya nyuci baju dan sebagainya. Semua rumah udah mengkilat, rapih, baju terserika, makanan siap. Tapi andanya sama, sama suaminya bisa jalan-jalan, makan di restoran, ketemu siapa, bahkan bisa melakukan yang gila-gila. Tapi sekarang di PSBB 12 bulan, everybody see everybody. Di situ katanya banyak stres, banyak mental illness. Sehingga gereja harus menjadi jawaban bagi mental health. Obvious, karena Yesus adalah the great counselor. Kita baru rayakan kan Natal. Siapa itu? Seorang putra telah lahir. Penasehat ajaib. Kalau Anda bingung cari penasehat yang tepat, Yesus. Dan caranya dia seperti biji, seperti ragi. Will grow kalau Anda orangnya yang terus ngambil tuh benih and tanam in you. In your heart. Dan kalau hatimu bagus, hatimu seorang pemurid, sebagai saya murid Kristus. Pasti Anda adalah jenis tanah yang gembur hatinya yang menghasilkan 100 kali lipat, 60, kali lipat. Saya percaya cara kerajaan surga yang counter culture ini akan membawa hasil. 163 kali lipat. So, terimalah kebenaran kritis hari ini. Bahwa untuk menjadi pengikut Kristus yang dewasa, kita harus rela. We have to be willing. Spirit mesti punya roh yang rela. Dan sabar untuk mengizinkan Yesus menumbuhkan kita dengan perlahan. Personal growth and change is slow. Terima deh, Bapak Ibu sekalian. Makanya sepanjang PSBB, Bible study saya, I want all of us menjadi bani Isak, salah satu suku dari keturunan Yakub yang punya karunia. Tahu, mesti berbuat apa? kapan, bagaimana. Is amazing? Ingat Bani, Bani Ishakar ikut murtad loh. Hanya suku Lewi tuh yang ikut Tuhan. Karena Musa kan. Karena Yehuda. Karena perjanjian dengan Daud. I nah, want you not to lose it. Ternyata di perjanjian baru dengan kerajaan surga masuk. nggak bisa hilang. If you nurture it. Kalau anda rawat. Nah saya belajar di sini bahwa dari seorang sejarah, sejarawan gereja namanya Alan Crider. Okay. Dia, baru, dia sudah meninggal ya, dia orang Amerika. Dia berkata seperti ini. Alasan kenapa, kalau Anda baca kisah para rasul ya, sejak Pentakosta, Alasan-alasan utama yang menyebabkan gereja mula-mula berkembang dalam 300 tahun. Melalui aniaya, persecution melalui penindasan, oppression, dan melalui kesulitan yang gila-gilaan, difficulties. Itu ciri-ciri gereja mula-mula. Tidak mungkin ada Antioquia kalau tidak ada aniaya di Yerusalem. Kalau ada aniaya ada diaspora. Diaspora itu gereja tersebar. Nah Antioquia itu tersebar gereja sampai sampai menjadi terjadi di Antioquia. Kenapa saya sebutin Antioquia, Kilikia, Antioquia tempat di mana orang-orang di kota itu Yunani pertama kali men menyebutkan, men menamakan pengikut Yesus apa? Kristen. Kristen cuma muncul tiga kali kok. Tapi kerajaan surga disebut 108 kali. Kira-kira Allah menekankan yang mana? Kita menjadi kerajaan surga di bumi atau menjadi penganut agama Kristen? enggak saya disebut tiga kali dan bukan orang-orang bukan orang pengikut Yesus yang sebut orang luar yang nonton kita So focus on the kingdom of God di 2021 Now the primary reason the church grew in its first 300 years through persecution, oppression and difficulty. The Christian were committed to patience and perseverance. Ciri-ciri gereja mula-mula. Itu ciri-ciri kulturnya adalah karakter orangnya tekun, tabah, panjang sabar. Gak cepet nyerah. Gak ada kemurtatan zaman itu. Kecuali anak-anak Syafat Safira. Makanya cuma dia ditulis di situ. And they created a comprehensive culture of patience. Nah, kenapa kerajaan surga itu counter cultural dengan kultur dunia. Kalau dunia maunya cepat, gede, bombastik, yeah, keren. Kalau kerajaan surga enggak is a culture of slow, small, slow, and patience. Ini yang membuat orang-orang Kristen di zaman itu diterima, disukai semua orang. Makanya banyak, makanya multiplikasi gerejanya. Kenapa? Mereka pada ditonton. Ini orang-orang yang dicatatan saya, saya ngomong seperti ini. Orang luar nonton orang gereja mula-mula sebagai orang yang tidak ada kecemasan, hidupnya nggak stres, depresi, nggak ada. Because they embrace the culture of patience. Anda tahu orang yang mental illness? Kalau ketemu counselor atau si, apa psikolog, psikolog. Saya baru belajar loh, psikolog kalau itu, kadang-kadang sekarang konselernya, nya pendeta sama konselor-konselor profesional beda. Konselor pendeta itu doain simsalabim sembuh, <gakasih> enggak, enggak bisa konselor profesional hanya memberi telinga. And pasiennya, konselinya yang ngomong aja. It's amazing. And the counseling yang ketemuin sendiri, what's wrong with them? Bukan konselernya. PSBB buat kita adalah musim penyesuaian dengan kodrat ilahi bagi setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus. That's the resolution. You want it, right? That's our goal, kan? Pasti jadi kuncinya satu kunci revolusioner key yang revolusioner namanya SS istilahnya Indri Gautama solitude and silence kenapa kok kita mesti diam kenapa kita mesti hening dan diam di hadapan Tuhan because he is working kalau anda don't feel a thing and you feel nothing Dr. Robert Maholland berkata something is truly happening kalau enggak kerasa apa-apa, justru saat itu ada sesuatu pasti terjadi. Ingat, kerajaan surga kayak ragi. Di adonan enggak kelihatan kayak apa tuh modal-modalnya ragi. Enggak ada pemisahan. Udah satu, sama-sama membesar. Kedua, PSBB adalah musim yang memampukan setiap orang percaya untuk hidup. In the ways of Christ. Amid the crisis of our life. Saya Uh, saya punya kompadre, gembala, penerus gereja generasi apostle berkata kepada pemimpin kami, tidak ada apa A pelaut unggul yang dibentuk di pantai yang yang tenang, pelaut unggul diperoleh di tengah badan. So, Jadi musim psbb ini memampukan setiap orang percaya untuk hidup in the ways of the kingdom of Christ amidst the crisis in our life. So, saya perkenalkan pada Anda. Kalau Anda mengizinkan tangan Tuhan bekerja di dalam Anda by, by doing this one thing. Saya nggak tulis lagi ya. Pengikut Bible study ini udah hafal dong. Dan mesti dari hafal mesti praktek. Otherwise Anda nggak bisa ingat ya. Benih itu diambil yang kecil. Diambil orang ditabur. Habis ditabur dia dong. Jagain itu tanah supaya nggak ada lalang, nggak ada kelinci, nggak ada marmut, nggak ada tikus-tikus sawah yang nyuri itu benih. Korek, nggak ada burung mau nyuri. Protect it. And lihat itu biji, mati, pecah, karena tekanan-tekanan -tekan dari luar, dan bertunas sampai jadi pohon, tempat burung bersarang. Is your life such peacefulness menampakkan kedamaian itu sampai orang mau datang pada Anda dan melihat Kristus melalui Anda. That's the goal. Nah, saya belajar dari John C. Maxwell because we are all leaders, we are born leader, but we need to be developed to be leader. Kalau enggak kita leader level satu terus. Itu namanya bajai merah. Leader yang benar adalah leader yang influencer. How do you influence? By having the tree of life yang berbuah kehidupan. John C. Maxwell berkata seperti ini. People buy into the leader before they buy into the vision. Gak Anda bisa casting vision dengan mesmerize. Tapi kalau orang gak suka sama Anda, gak percaya Anda, gak kebeli visinya. Satu hal jago casting vision. Satu hal orang suka gak sama Anda. Do you show the character of Christ or not? Karena itu yang atraktif. Karena John C. Maxwell berkata, A leader is one who knows the way Go, goes the way and shows the way. Jadi anda nggak bisa jadi pemimpin yang influencer kalau anda nggak tahu jalannya dan nggak pernah jalanin sendiri dan nggak pernah nunjukin jalannya. Who wants to follow? Dan kita belajar dari Dr. Miles Monroe how to turn follower of Jesus to become leader. Sebelum jadi leader karena leader adalah influence. Gak bisa jadi leader seorang yang mempengaruhi kalau gak pernah bisa jadi a good follower. Jadi kita mengikuti dulu orang yang mempengaruhi kita. Of course Jesus tahu. Dan kalau kita dipengaruhi Yesus sampai menjadi pengikut Kristus yang sukses. Kita jadi muridnya, kita jadi seorang yang menggarami, menerangi an influencer. So we need to be, kita gak pernah bisa memberi apa yang kita gak punya loh. So you need to go the way, know the way, goes the way, show it away. Then you influence. Kemudian dia tambahkan seperti ini: A man must be big big enough to admit his mistake, smart enough to profit from the mistake, and strong enough to correct the mistake. Nah, kalau anda mengizinkan tangan Tuhan bekerja dalam anda, kita perkenalkan kepada anda semua bahwa orang yang telah murtad dari Tuhan seperti Adam dan Hawa keturunannya kita lihat ya Kain dan sebagainya mereka adalah orang-orang yang hilang jati diri karena hilang yang membuat mereka serupa Allah desainnya identitasnya itu serupa Allah hilang karena manusia meninggalkan Allah sejak itu manusia sibuk bikin nama tuh di Babel yuk kita bikin nama yuk bikin kota yuk si Kain bikin menara yuk sampai ke langit sampai ke surga tanpa Tuhan nyampe dan Allah berabri itu semuanya. People are busy. Anda mau tahu? Caranya dunia itu mempengaruhi kita gila-gilaan loh. Anda pelajari aja Daniel. Di Daniel pasal 1 sampai 6. Gila loh caranya. Caranya sistem Babel. Itu kan sistem yang dikalahkan di kitab wahyu kan ya. Nanti kan dikalahkan sama Tuhan kan kerajaan itu. You know caranya Babel menghilangkan identitasnya si Daniel sebagai anak Allah dari makanannya diganti, pendidikannya. Di sekolah dan universitas yang paling tinggi, terhikmat dunia paling top. Dikasih sida-sida yang make sure dia hidupnya sesuai Babel. Sampai namanya dijadikan diganti nama Babel. Itu caranya dia diubah, di brand bos. You know the world is doing that to us every day. Makanya hati-hati browsingnya apa. Tapi Daniel lakukan apa? Solitude silence tiga kali sehari. Dia bisa nggak makan makanannya raja. Diuji loh dia makan sayur raja, Lebih kuat badannya. Lebih cerdas daripada orang-orang tukang sihir sebabel. Kuncinya apa saudara? Bahwa hubungannya dengan hadirat Allah dengan Allah. Itu jadi center hidupnya dia. Lebih penting daripada kenikmatan babel. Kita ini sedang di tengah-tengah babel dengan semua kemewahan dunia. Kita mesmerize sampai lupa hubungan sama Tuhan. Sampai solitude silence itu berat. That's proof kita udah drifting apart. Nah, kalau kita ikut Tuhan, solitude silence, Tuhan akan nunjukkan salah kita di mana. Because we have to have a willing spirit untuk mau di, dikerjain, untuk mau ditanemin benihnya sama dia. Dan dia nanti tumbuhin. It takes the hand of God untuk numbuhin biji jadi tanaman. Sampai berbuah. Kemudian kita mesti cerdik kayak ular terus ke arah Kesalahan pun jadi berkat bagi kita. Apa yang setan reka-reka buat kejahatan kita, kehancuran kita. Tuhan puter balik untuk kebaikan kita bersama. My transformation bless other people in the church and in my family. Okay? To profit all of them and strong enough to be able to be corrected. Mesti mau dikoreksi itu feedback yang bagus. Oke, okay. so the greatest day in your life and my life today is when we take total responsibility for our attitude. Jadi, hari yang paling indah di 2021 bagi semua Anda, semua adalah hari pada waktu Anda dan saya mau ambil tanggung jawab untuk sikap kita. Karena sikap kita menentukan ketinggian bagaimana kita akan mencapai perubahan transformasi. That's the day that we truly grow up. Nah hari ini saya mau bagikan pada anda ya. Bahwa cara Tuhan itu kan kecil, pelan dan lamban. Betul kan? Beda sama dunia kan? Cepat, keren, buda gitu. Betul kan? Yang kan baik-baik ya. Satu-satunya penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di lensa Tuhan apa? Tidak sabar. Tidak melakukan sahabat, nggak mau diem, kerja terus. Bahkan apa yang nggak boleh dikerjain, dikerjain. Mengunjungi tur, pohon kehidupan pengetahuan yang jahat dan baik. Itu kan yang mesti gak usah ditur lagi, udah dilarang kok. musinya dia reser hari itu, tapi nggak sabar. Oke, okay? dan Anda mesti tahu bahwa kesabaran adalah karakteristik orang percaya. Kenapa? Yesus tunggu 2000 tahun sebelum dia lahir, tenang. Udah gitu ditolak, di, 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 ditolak di, di total. Tetap tujuan Tuhan gak pernah gagal. Sekalipun dibunuh loh. And it takes time. Orang Israel 40 tahun di padang gurun Tuhan gak senewan, masih ada hope. So, hati-hati. If you don't embrace the culture of patience. Kalau gak peluk budaya kesabaran. Apa yang dunia lihat dari luar. Either attractive, menarik. Atau akan nendang, akan membuat orang kelempar keluar. It either attractive or repulsive. Hati-hati. So saya mau sampaikan pada Anda terakhir pesan Tuhan. Transformasi di dunia baru terjadi. Jika transformasi itu dimulai di dalam hati Anda. Dari sebiji sesawi di dalam jiwa Anda. Kalau jiwamu diam di hadirat Allah. Allah mulai bekerja. Post self mood. Kodrat salamu akan berubah menjadi kodrat. Terus selfmu, citra diri yang baru. Oke, okay, ayat terakhir Wahyu 11 ayat 15. Pegang ini, inilah transformasi yang akan terjadi. And I want you to be part of it. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga katanya pemerintahan atas dunia oh, dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama lamanya. Jadi Anda mau ikut sistem dunia, sistem Babel dengan kejayaan kehebatannya silahkan. Toh nanti semua yang ada di dunia akan diambil alih pemerintahnya oleh Tuhan. 2021 pesan Tuhan bagi kita semua adalah tahun the master seed nature of our personal growth and change. Adalah tahun di mana sifat kodrat daripada biji sesawi akan menjadi sistem untuk pertumbuhan pribadi anda dan transformasi hidup anda. Ingat ya, change butuh tangan Tuhan dan kodrat Allah masuk ke dalam anda. Makanya anda mesti lahir baru. Kalau anda hari ini berkata, Ibu itu saya nggak ngerti lahir baru itu apa. Saya nggak tahu apa itu lahir baru. Well, this is the time for you to receive Jesus. Dialah pakar utama yang masuk dalam hatimu dan akan membangun kultur baru, di mana Anda tidak ngoyo, tidak menghakimi, Anda tidak iri, Anda tidak penuh kepahitan menggerutu, Anda akan bertumbuh jadi orang yang tenang, sabar, kalem, penuh damai, kasih. Kuncinya, Yesus. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya untuk Anda yang mau mengalami sifat biji sesawi adalah sifat yang dipakai untuk pertumbuhan pribadimu dan perubahan jiwa Anda. Ikuti doa ini. Bapa kami yang ada di surga. Aku mendengar Injilmu hari ini, kabar baikmu. Aku mau terima Yesus dalam hatiku. Karena kerajaan surga bekerjanya di hati, bukan di fisikku, tapi di hatiku. So, aku berikan hatiku padamu, Yesus. Masuklah dalam hidupku. Aku mengaku aku orang yang berdosa, tapi hari ini, dengan aku menerima Engkau masuk dalam hidupku sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang benar. Aku terima hidup baru, keselamatan jiwaku dimulai hari ini. Di dalam nama Yesus, aku terima. Amin. Praise the Lord hari ini hari mulai dan akan berkembang seperti biji sesawi so, jangan tergesa-gesa jangan ngebet tapi dengan kasih anda dengan rela tenang duduk diam mengizinkan kerajaan itu bekerja dalam anda saya jamin personal growth and change akan manifest you be attractive to glorify God amen well kita akan bertemu lagi di hari yang sama, hari Kamis. Dan saya mengucapkan terima kasih Ibu Ratna udah satu tahun loh setia dengan kami semua. Antos di Rusia, tahun barunannya di Rusia. Semua teman-teman dari Jambi, dari Jayapura, dari Sorong, dari Melbourne, dari Swiss, dari Sydney... dari Hong Kong, dari Malaysia, Singapura, terutama keluarga kami juga di Jakarta, Jabodetabek, Ibu Carmen semua dari Kelapa Gading, dari Tangerang Al-Sud, Tangerang Selatan, dari Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, we love you. Tidak ada dari satu dari Anda yang tidak akan memiliki dan dimiliki di dalam kerajaan surga. You are the beloved of God. Tuhan terlalu sayang bagi Anda. Sampai jumpa lagi, kita, Anda bisa melihat juga di layar Anda yang baru terima Yesus hari ini dan baru berjumpa dengan saya. Mungkin hari ini, buku yang membuat saya bisa bicara seperti ini dan mengerti adalah "Emotionally Healthy Spirituality" dari Peter Scott Siero, kenali Gunung Es di bawah permukaanmu. Dan alatnya untuk membuat biji sesawi itu bekerja dalam kita adalah day by day. Ini pelan tapi slow but sure and you will be filled with dengan kepengetahuan akan pengenalan Allah. God bless you. Sampai jumpa lagi. Tuhan mengasihi Anda. Saya mengasihi Anda dan kami semua di sini mencintai Anda semua. Stay faithful. God bless you.